Ini posisi lubang, jadi harus dipenggal lingkar. Ya kena kemakan senso kan? Iyalah. Kayu panjang ini ternyata mau dibikin dua bangku.
berhenti dulu guys, lagi adan guys. Sudah dipotongin seperti ini ya, masih menunggu nih tumbangan-tumbangan yang lain. Ngunci dulu, jadi jangan bergerak, satu arah doang. Nah, udah tajam sudah, ini nggak bisa dari arah sini. Nah, satu arah lagi ini. Bisa dilihat nggak ini tuh? Itu lubang nggak ada sangkutan. Oke. Okay. Pada patah guys. Nah, kalau masuk ke YouTube bahasanya guys. Ini sudah bisa pakai nongkrong dan saatnya kita makan mie ayam. Ini bagian dari puisi kita ini. Ya. Dan bisa nonton masa lalu saya tuh. Saya dulu pebasket juga. Minyaknya agak minyak telur bet cekal minyak telur buat meja ininya pinggir kulit pas kulit. Woi banget dan enggak berasaan cilikan. Nah. Ini kemat maning. Hop. Iya we. Nah, ish. Maning mak merono sama ish kerosan. Maning. Mono. Oke, pasien ke. Ini artinya ada paku. Tuh si bapak tadi ditemukan ada paku. Terinfeksi. Nah ini pakunya nih kepalanya. Tembus sampai sini mungkin paku 7 nih. Tuh. Menghitam seperti terbakar. Ini pak. Wah ini gila pakunya. Ada 2 ya bener ya. Atau itu yang sempat. Yang ini itu putus sama gergaji sensor. Tadi tidak disapatin, dibelah pakai golok aja.